sampaikan pada kesempatan ini, akhirnya Bupati Sigi Muhammad Irwan Esos MSI. Bupati sayang itu kan kita bisa 2 ekor, tapi untuk sapi limusin dan sapi yang ini bisa hanya 1 ekor bisa mencapai 100 kilo. Jadi ini perlu memang dilakukan di daerah provinsi ini, pulau pemerintahnya ini, dari para petani, para penyuluh bisa mengembangkan sapi limusin dan sapi simental ke depannya. Produk apa bibit unggul juga untuk daerah, di daerah Kabupaten Sigi ke depannya.